Untuk saat ini, memiliki sebuah mobil bukan lagi hanya sekedar untuk gaya-gayaan, namun sudah merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan dan untuk beraktivitas sehari-hari. Bagi Anda yang ingin membeli sebuah mobil, Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Fortuner terbaru sangat cocok dan patut dipertimbangkan untuk dimiliki. Karena mobil ini bisa dibawa untuk menemani Anda di segala medan jalan. Untuk Mitsubishi Pajero Sport sendiri, versi teranyarnya terakhir dirilis pada 16 Februari tahun 2021. Mobil ini ditawarkan dalam 6 varian dengan harga mulai Rp529,6 juta hingga Rp712,5 juta. Mitsubishi Pajero Sport model terbaru yang ditawarkan ini merupakan versi facelift yang dipasarkan di Indonesia sama seperti yang dipasarkan secara global. Terkait spesifikasinya, Mitsubishi Pajero Sport terbaru mengusung mesin berkodekan 4N15 berkapasitas 2442 cc turbo diesel. Mesin ini dipersenjatai dengan sistem turbo variabel berpadu dengan teknologi katup NIVEC. Mesin ini mampu melontarkan tenaga hingga 181 PS pada 3500 RPM dan torsi di 430 Nm pada 2500 RPM. Mitsubishi Pajero Sport terbaru juga ditawarkan dalam 5 pilihan warna yang dapat disesuaikan dengan selera masing-masing konsumen, yakni warna Graphite Heat Grey, Deep Bronze, Quartz White Pearl, Sterling Silver dan Jet Black Mica. Sedangkan Toyota Fortuner, baru saja merilis versi facelift-nya pada 13 Januari tahun 2022 lalu. Model tersebut merupakan model facelift yang memiliki varian Fortuner GR Sport dengan sistem penggerak 4x4 sebagai tipe tertingginya. Mobil Toyota Fortuner memiliki dua konfigurasi mesin, yang terbaru berkode 1GD, FTV 2755cc VNT intercooler. Sedangkan versi lama dengan kode 2GD 2393cc VNT intercooler. Sedangkan versi lama dengan kode 2GD 2393cc VNT intercooler. Dapur pacu ini masih melengkapi varian bensin 2TR, FE 2694cc Dual VVT-i yang sudah ada sebelumnya. Pilihan mesin diesel baru yaitu 1GD yang menawarkan tenaga dan torsi yang lebih besar. Kedua mesin ini memiliki karakter output yang berbeda. Dengan kubikasi yang lebih besar, mesin 1GD FTV 2755cc mampu menghasilkan power mencapai 203,9 PS pada 3000 sampai 4000 RPM dan torsi puncak 50,9 kgm pada 1600 sampai 2800 RPM. Sementara untuk versi lawas 2GD, FTV 2393cc memiliki keluaran power lebih kecil yaitu 149,6 PS pada 3400 RPM dan torsi 40,8 kgm pada 1600 sampai 2000 RPM. Itu artinya, total power yang dimuntahkan berselisih angka 36% dan torsi lebih tinggi 25%. Toyota Fortuner terbaru sendiri memiliki 7 pilihan tipe. Adapun untuk harganya sendiri, tipe terendah New Toyota Fortuner 2022 dibanderol saat ini dengan harga Rp530,8 juta. Sedangkan varian tertingginya dihargai Rp694,9 juta. Berikut daftar lengkap harga Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport untuk masing-masing tipenya.